kami generasi pemuda sekitar Puncak Sosok ini ingin merubah kondisi Puncak Sosok yang dulunya gersang dan tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat bagi kemaslahatan warga di sekitar Puncak Sosok. Alhamdulillah di tahun 2018 kami bersama pemuda yaitu bergotong royong mulai membersihkan Puncak Sosok dan alhamdulillah mendapat support dari masyarakat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu PKK. Alhamdulillah dari pemerintah desa sendiri juga mengizinkan bahwa tanah di Puncak Sosok ini dipakai untuk kegiatan masyarakat, salah satunya itu menjadi tempat wisata. Oleh karena di Puncak Sosok ini notabene adalah tanah khas desa dan oleh Bapak Lurah Hermawan waktu itu beliau mengizinkan. Alhamdulillah berkat gotong royong masyarakat beserta pemuda, alhamdulillah Puncak Sosok ini di tahun 2018 mulai dibersihkan, mulai dibangun jalan menuju Puncak Sosok. Karena awalnya memang Puncak Sosok tidak ada akses jalan menuju Puncak Sosok, hanya jalan setapak. Dan dengan dukungan pemerintah, kita mendapat dana bantuan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Alhamdulillah di tahun 2018 kita membangun jalan sepanjang 550 meter untuk menuju Puncak Sosok, sehingga di tahun tersebut kami bisa membangun juga fasilitas-fasilitas yang ada di Puncak Sosok. Yaitu alhamdulillah di tahun pertama kita sudah membangun fasilitas berupa warung, toilet dan juga musola yang dikhususkan atau untuk muslimin agar bisa berlama-lama tinggal di Puncak Sosok. Harapannya nanti ketika berlama-lama di Puncak Sosok bisa menambah jajan ataupun membeli menu makanan yang kita sediakan di Puncak Sosok. Yang kita tawarkan di Puncak Sosok yaitu wisata alam, yaitu bisa dimana dari Puncak Sosok kita bisa melihat view pemandangan kota Jogja, landscape kota Jogja dari ujung barat, timur, utara, sampai selatan semuanya kelihatan. Lalu kita bisa melihat gunung-gunung yang ada di putaran kota Jogja, lembah yang ada di Kecamatan Barat, Kabupaten Bantul. Terus untuk sorenya kita bisa menikmati indahnya sunset. Di malam hari kita bisa melihat indahnya pemandangan kota Jogja. Selain itu kita juga menawarkan atraksi berupa live musik yang kami siapkan atau kita adakan setiap hari mulai malam Sabtu sampai malam Kamis. Karena mohon maaf, karena untuk malam Jumat kita libur untuk menghargai kaum muslimin yang ada di seputaran Puncak Sosok, bahwa notabene untuk malam Jumat banyak kegiatan yang ada di masjid-masjid sekitar Puncak Sosok, itu kami liburkan untuk malam Jumat. Tapi setelah pandemi ini untuk kegiatan musik memang kita pending dulu, dan untuk keadaan PSBB ini memang sementara kita stop untuk live musiknya. Untuk musik sendiri yang kami tawarkan di Puncak Sosok yaitu memang kita khususkan karena memang untuk musik slow, musik akustik. Yang kita lebih menawarkan yaitu kenyamanan, dimana di Puncak Sosok selain bisa menikmati live musik, kita juga bisa ngobrol santai bareng, bercanda, bergurau sama teman-teman, bisa menikmati kuliner kami. Itu kuliner kami yang kita siapkan di Puncak Sosok yaitu menu-menu makanan sederhana seperti minuman, serai, jahe, kopi dan lain sebagainya. Terus cemilan-cemilan, nasi wiwit, nasi bakar dan lain sebagainya, jagung bakar kita siapkan di sini. Dan untuk menu kopi sendiri juga kita sudah ada kopi Sosok. Monggo nanti
bagi teman-teman yang mau coba kopi Puncak Sosok, silakan datang ke Puncak Sosok. Kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Itu sebelum pandemi. Tapi di masa pandemi juga buka gitu. Enggak, maksudnya di masa pandemi bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Live musik memang sementara masih kita batasi. Batasi untuk sementara masih malam Minggu dan juga malam Senin. COVID-19 ini memang untuk wisata malam atau wisata lainnya juga mengalami penurunan. Di tempat kami mulai tanggal 23 Maret 2020 memang ditutup sampai tanggal 5 September 2020. Dan untuk perkembangan COVID saat ini memang sudah boleh, sudah diperkenankan untuk buka kembali, tetapi untuk jamnya juga kita kurangi. Kita sesuai dengan aturan pemerintah, kita menutup sementara Puncak Sosok yang tadinya jam 12 malam, sekarang sampai jam 9 malam sudah kita tutup. Oke, Mas Rudi, terima kasih. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan Puncak Sosok semakin menggeliat, semakin ramai kembali, diminati banyak masyarakat dan banyak kaula muda untuk berdiskusi, sharing, bahkan mengerjakan tugas pun juga sangat nyaman di sini karena ada beberapa infrastruktur dan fasilitas yang dikelola atau diwujudkan oleh rekan-rekan dari pengelola Sosok. Terus, wassalam.